فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أثنى على الخاشعين والخاشعات ووعدهم بالمغفرة وعظيم الدرجات. أحمده تعالى الذي جعل للخشوع سبلا ومشاهد ومقامات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأراضين السبع والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام وداوم على الخيرات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam ibadah khusyuk kepada Allah terdapat jenjang-jenjang cahaya yang membawa seorang hamba kepada berbagai pahala dan kebaikan, serta mengantar hamba pada taman-taman orang-orang yang khusyuk. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa ada tiga derajat pada khusyuk itu. Pertama, tunduk kepada perintah dan berserah diri terhadap ketentuan Allah Azza wa Jalla, serta merendahkan diri terhadap pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk kepada perintah adalah menerima, terikat dan melaksanakan perintah, serta kesesuaian zahir terhadap batin, disertai dengan menampakkan kelemahan dan kefakiran kepada Allah Jalla Sya'nuhu. Berserah diri kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup hal yang bersifat kauni, takdir dan ketetapan Allah, dan juga mencakup hal yang bersifat syar'i dalam menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Berserah diri adalah dengan tidak menentang atau menolak segala ketentuan syar'i, serta tidak membenci dan marah terhadap segala ketentuan yang bersifat kauni. Adapun merendahkan diri terhadap pandangan dan pengawasan Allah Ta'ala adalah dengan merendahkan serta menundukkan hati dan anggota tubuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihatnya dan mengetahui segala isi dan rahasia hatinya. Derajat yang kedua, merasakan kekurangan dan aib pada jiwa dan amalannya, serta mengagungkan hak-hak manusia terhadap dirinya. Dan derajat yang ketiga, membersihkan hati dari anggapan apapun terhadap pandangan makhluk. Hal ini akan membersihkan hatinya dari riya, menghindarkan dirinya dari segala hal yang bisa merusak amalan. Pada tiga derajat di atas, manusia pun berjenjang dan bertingkat-tingkat. Sebagaimana manusia berjenjang dalam hal ketundukan dan ketaatan, perendahan diri kepada Allah Azza wa Jalla, serta pembenahan aib dan kekurangan, dan ketulusan hati hanya untuk Allah Ta'ala. Ini adalah kaidah dalam jenjang penghambaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina, faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang mendzalimi dirinya sendiri. Di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah, bersegera dan berlomba-lomba. Dari uraian di atas, tampak bahwa guna meraih khusyuk, ada jalan-jalan yang mengantar kepadanya. Berikut, saya akan menerangkan beberapa jalan yang mengantar kepada khusyuk. Jalan yang pertama, menghadirkan tingkat ihsan dalam ibadah. Nabi SAW menjelaskan mana ihsan dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha kaannaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Demikian diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ihsan ini mengandung dua hal di dalamnya. Yang pertama, kedalaman ilmu pengetahuan, pengamalan, dan kedekatan kepada Allah Ta'ala. Kedua, merasa selalu diawasi oleh Allah Jalla Jalaluhu pada segala keadaan. Kemudian jalan kedua untuk khusyuk,
adalah menghadirkan ikhlas kepada Allah Ta'ala, sehingga motivasi dan dorongan yang menggerakkannya dalam beramal hanyalah kecintaan kepada Allah Ta'ala, mencari ridhonya, serta mendekatkan diri kepadanya dengan mengharap ampunan dan takut akan siksaannya. Kemudian jalan yang ketiga, selalu mencontoh dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada segala amalan, seraya menghadirkan keyakinan di dalam diri bahwa Allah akan bertanya kepadanya pada hari kiamat, "Mada ajabatumul mursalin?" Apa jawaban kalian terhadap seruan para rasul? Kemudian jalan yang keempat, menghadirkan sifat as-sidq, ketulusan, kesungguhan dan kejujuran pada setiap keadaan. Hal tersebut dengan mengosongkan hatinya untuk Allah Ta'ala dan mengerahkan segala kemampuannya dalam menghadap kepada Allah Ta'ala serta mendatangkan ibadah dengan bentuk yang paling lengkap dan paling sempurnanya. Kemudian jalan yang kelima, menghadirkan bahwa ibadah yang dia lakukan adalah semata karunia dari Allah Ta'ala, sehingga ia selalu memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada segala keadaan, bersyukur akan nikmat ibadah yang dia lakukan. Hal ini akan membuat hamba tidak merasa bangga dengan amalannya, serta akan melahirkan kecintaan dan kerinduan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian jalan keenam, menyadari bahwa diri seorang hamba penuh dengan kelemahan dan kekurangan, bagaimanapun dia mengerahkan segala upaya dan kesungguhan. Kemudian jalan yang ketujuh untuk khusyuk, dan ini adalah pokok sebab yang mengantar kepada khusyuk, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Semakin seorang hamba mengenal kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla, maka akan semakin meninggi pula rasa khusyuk di dalam dirinya. Ma'rifatullah itu adalah dengan mempelajari tauhid kepada Allah Ta'ala, nama-nama dan sifat-sifatnya, serta mendalami segala tuntunan dan syariatnya. Kemudian jalan ke-8, merenungi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta fi salatik fa shalli salata muwaddi'in wa la takallam bi kalamin ta'tadiru minhu wa ajmi al-ya's amma fi aidin nas." Apabila berdiri pada salatmu, kerjakanlah salat sebagaimana salat perpisahan. Janganlah engkau berbicara dengan pembicaraan yang engkau akan meminta maaf darinya, serta kumpulkan keputusasaan pada segala yang berada di tangan manusia. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Kemudian jalan yang ke-9 untuk khusyuk, banyak mengingat kehidupan akhirat. Inilah yang menjadikan orang-orang salih di tengah umat ini bersegera kepada Allah Ta'ala dan khusyuk di dalam kehidupan mereka. Telah tercatat di dalam sejarah bagaimana sebagian salaf salih yang telah duduk di atas kendaraannya bersiap untuk berangkat, kemudian mereka berlinang air mata karena mengingat perjalanan ke negeri akhirat. Sebagian yang lain berubah raut wajahnya, berderai-derai butiran-butiran air matanya saat mendengarkan adzan yang dikumandangkan karena mengingat panggilan dahsyat di padang mahsyar. Sebagian salaf yang lainnya, jika telah berdiri solat, dia melihat Ka'bah di depannya dan merasa bahwa jembatan yang dibentangkan di atas neraka Jahannam itu berada di bawah kakinya, surga di sebelah kanannya, neraka di sebelah kirinya, dan ada kematian di belakangnya. Dan banyak lagi contoh-contoh khusyuk dari orang-orang salih karena penghayatan akan kehidupan akhirat. Kemudian jalan yang ke-10 untuk khusyuk adalah menadaburi Al-Quran dan kandungan Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul aminu bihi aw la tu'minu, innal ladzina utul 'ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhiruna lil athqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhiruna lil athqani yabkun wa yaziduhum khushu'a." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, berimanlah kalian kepadanya atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur di atas muka mereka sambil bersujud. Dan mereka berkata, "Maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami pasti dipenuhi." Dan mereka menyungkur di atas muka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk.
Kemudian jalan yang ke-11, memutus dan menghindari segala sebab yang menghalangi hati untuk khusyuk, baik berupa kecondongan kepada dunia, sikap ekstrim, membebani diri dengan hal yang tidak disyariatkan, bertindak tanpa ilmu, dan segala penyakit hati. Semoga Allah Jalla Jalaluhu menganugerahkan khusyuk kepada kita semua dan meninggikan derajat kita dengan ibadah yang agung ini. Kaum muslimin dan muslimat, istana di belakang gunung terjal dan lembah kematian, pasti kau retas demi mencapai cinta sejati. Berbagai kesulitan dan rintangan kehidupan terurai ringan bagi orang-orang yang khusyuk jiwa dan hati. Semoga Allah Azza wa Jalla menambah untuk kita semua cahaya di atas cahaya dan membukakan untuk kita pintu-pintu ibadah menuju kepada Allah Ta'ala dan surganya. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaihi wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran walhamdulillahi rabbil alamin.